pada surah apa dan ayat berapa ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'idzukumullahu an ta'udzu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. 17. 100 kedua. Berkenaan dengan apa ayat Al-Qur'an berikut ini? Bagana nabi wa bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengakui, agar tidak berakad kaum musyrikin, walaupun agar tidak berakad kaum musyrikin walaupun ia tadi terhadap sendiri. 100 Bahasa Inggris. For the first 3 years, or rather less, of the mission of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, preached only to his family and his close friends, was the first of all wonders. Asal dikurang awal dulu. Dikurang 100. Jawabannya tentang tadinya. Berapa tuh? Ya. Mikat hadi ada 2. Dan mikat zamani dan mikat makani. Apa nama tempat mikat makani untuk berihram, berihram bagi jemaah haji dan umrah yang datang dari arah Madinah? Kedua salah, Bir Ali, 100 orang. Ya. Soal ke-6, apa kepanjangan tanda wakaf sholatiyah? Silakan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasol amla atau wasol huda. 100 orang. Ya, ya, ya. Ya kan? Soal 7. Hadis yang di dalam periwayatannya sanad terdapat rawi yang diduga berdusta disebut hadis apa? Penonton? 100 penonton. Hadis penonton. Soalnya itu 8. Apa nama tiupan sangkakala yang kedua? Dokumen silakan. Tandro Anissa. Ya, 100 untuk dokumen. Tenang ya, saya jawab sudah. Berikutnya, bacakan surah Al-Fi dengan lagu Hijaz. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya. Soal ke-10. Apa hukum bacaan yang terdapat dalam lafal yadhadzalika? Semua selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kota terlebih baik. Dikurangi 100. Kejadian terjadi saya. Soal terakhir. Ya, siapkan catatan. Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris terdiri atas nenek dari ibu, nenek dari bapak, suami, dua anak perempuan, dan cucu laki-laki. Harta peninggalan sebesar 78 juta berapa bagian dari anak perempuan? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 24 juta. 100 untuk dengan demikian berdua mendapatkan nilai akhir 1215. Selamat untuk berdua memasuki babak semifinal. Besok insya Allah final akan dilaksanakan pada sekitar jam 9 pagi. Tidak boleh ada yang berdua. Silakan bersalaman.